Hari ini kita akan lanjutin lagi Boba Legendnya, dan gue ada kabar baik dan kabar buruk untuk kalian yang pengen beli legendary skinnya si Goro. Kabar buruknya dulu, kita bakal lihat ada di updatean 11 dulu. 1, 2, 5, 6, yaitu, nah ini bro ya, ini bro, Magic Wheel, ini tempat para legendary atau legendary skin. Nah, tulisannya after March tanggal 8 Maret bro ya, Magic Wheel-nya update katanya untuk Gord All New Skin Conqueror Magic Wheel Magic Shop. Tapi pas gua cek di toko Magic Wheel Magic Shop belum ada. Ini kemungkinan kayaknya mungkin entar sore pas update, biasanya hari Kamis atau Jumat ya, mungkin hari Kamis ini bakal ada update Magic Shop-nya sore, atau mungkin rada malaman, atau mungkin besok siang, entah lah ya. Jadi kita bakalan tungguin aja, semoga aja cepet ada nih buat kalian yang nungguin. Itu kabar buruknya ya. Jadi sekali lagi belum ada, ini di Advance Server belum ada. Soalnya gua record-nya ini siang, dan di upload-nya jam 2 siang juga ya. Oke, tapi ada kabar baik ya. Kabar baiknya adalah teman kita YouTuber yaitu Mobile Legends Arcs, dia udah ngerilis gameplaynya si Gord yang skin legendary ini. Jadi buat kalian yang pengen lihat full gameplaynya yang sekitar 10 menit ke atas, langsung aja cek linknya ada di deskripsi, atau ntar gua bakalan simpen di komen. Gua bakalan fokus seperti biasa di basic attack-nya kayak gimana dan efek-efek skillnya. Oke bro, kalau gitu kita langsung aja lihat gameplaynya. Let's go. Oke bro, ini dia penambahan foto selfie-nya. Kita lihat sebentar nih bro ya. Di atasnya ada tulisan legend, artinya itu legendary skin. Ini fotonya, oh my god. Dia ada silver-silver gitu, armor bro ya. Cuman ada kayak Iron Man gitu merah-merahnya. Oh nice. Terus ini nama skinnya Conqueror. Oke, jadi sekali lagi itu dia bro foto selfie-nya si Gord legendary skin. Oke, kita bakalan lihat dulu seperti biasa. Nah, basic attack-nya dulu atau awal-awalnya dulu. Oke, nah, ini dia penampakan dia. Wow, my god, keren banget. Kita bakalan cek, semoga dia ntar gameplaynya gak terlalu nge-lag ya. Oke bro, ini dia pas dia lagi jalan. Oke bro, seperti biasa kita mulai dari basic attack-nya dulu. Kita bakalan lihat, ini dia. Oke, dia ngeluarin dan ada sinarnya. Warnanya di tengah-tengahnya putih, cuman pinggir-pinggirnya itu antara lebih ke pink atau lebih ke ungu ya, sesuai di baju atau armornya dia juga bro. Terus di pesawat jetnya atau apa itu entah apa aja bro, skateboardnya dia kayak gitu ya, ada warna pink-pink gitu atau ungu. Oke oke, di ujungnya kayak gitu. Oh my god, dan ada efek-efeknya tetap bro ya. Nice, itu dia basic attack-nya. Sekarang kita bakalan lihat skillnya. Oke bro, kita bakalan lihat skill Pertamax-nya dulu. Here we go. Dia bakal lempar. Oh, kalian lihat, kita lihat ya, kita bakalan pause. Here we go, here we go. Kita lihat ya, set. Dua-dua. Ada bola kayak gitu bro ya, bola antar sepak bola atau apa. Cuman pas dia meledaknya kayak gitu warnanya ya. Jadi tengahnya tetap biru, cuman kalau musuh-musuh yang kenanya warnanya kayak yang tadi bro, pink atau ungu bro tuh. Spread. Kita bakal lihat angle lain bro. Ini bro, angle lainnya skill 1, lihat bro. 1, 2, set. Nah, bolanya kayak gitu bro ya. Lebih ke biru muda dan biru ungu, biru ungu, biru tua ya. Pas dia nyentuh tanah, jebret, langsung ada birunya. Dan kalau musuh yang kena tadi warnanya kayak pink sama ungu ya. Dan dia langsung keluarin skill 2 aja, kita bakal lihat aja skill 2 nya set. Wow, ini mengingatkan kita sama skin yang epicnya itu bro, si Estes bro, kayak gitu-gitu yang Dominator itu ya. Oh my god, tapi keren semua bro. Kita bakal lihat kalau musuh kena skill 2 nya ya. Oke bro, ini dia skill 2 nya set. Kalau musuh kena tetap sama kayak skill 1, warnanya lebih ke putih sama ungu-unguan ya bro ya, atau pink tuh. Oh my god, ngeri boys. Ini bro skill 2 yang lebih jelas, lebih jelas, tes. Wah, sedap. Dia campur skill 1-2. Tapi keren ya. Keren ya, nice, nice, nice. Dan last bro, seperti biasa ultimate kita bakalan lihat kayak gimana. Ultimate nya 1-2 kayak gitu bro. Jadi pas di depan tangannya dia kayak ngeluarin semacam apa, shield gitu, bukan shield apa ya, kayak semacam ada baja gitu atau besi di depan tangan dia. Dan dia ngeluarinnya warnanya ya bro, sama ya, tangannya putih dikelilingi sama warna ungu atau lebih ke pink-pinkan ya. Oh my god. Ini dia contoh dia ultimate lagi bro, kita bakalan lihat dari tampak samping. Here we go. Tuh ya bro ya. Jadi saya lagi di depannya kayak ada si besinya atau entah apanya, dan itu warnanya kayak gitu. Ini ya pak, ungu, cuman di pinggirnya lagi itu lebih ke biru tua bro. Ungu atau pink ya, ya pokoknya sekitar itu lah. Gile boys. Nice. Dan pertanyaannya, kalau dia pulang ke kampungnya kayak gimana penampakannya ini bro, kita lihat ya. Oke bro, ini dia, dia bakal ngeliatin kalau dia recall. Here we go. Sena. Dia lompat dulu salto, dan siap-siap lompat ke atas kan atau terbang semua. Langsung terbang semuanya. Nice. Ini bro, sekali lagi bro, dia bakal ngasih lihat recallnya.
Jadi pertama dia jongkok dulu, terus dia salto, dia salto, set, terus dia jongkok terus sampai terakhir langsung lompat ke atas ya, set. Oke, nice bro ya. Oke bro, sekali lagi itu dia bro ya, legendary skinnya si Gord yang Queen Queror. Kalau kalian pengen lihat full gameplaynya, lihat aja langsung YouTube-nya Mobile Legend Ax. Gua bakalan simpan linknya ada di deskripsi sama juga di komen. Nice. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you nonton. Salam. Keep on setting.